Ya Allah, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Dan diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang-orang yang benar beriman. Karena itu, janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dan mulailah dia Nuh membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.